Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Nah, jumpa lagi dengan kami Tukang Sol Sepatu ya. Nah, kami akan memperbaiki sepatu kulit ya. Sepatu kulit yang biasa dipakai oleh DLL aja ya. Nah, ataupun Satlantas. Ini kebetulan sepatu yang biasa dipakai oleh DLL AJ rusak resletingnya. Rusak resletingnya, kami akan ganti dengan pakai resleting baru. Nah, dengan pakai resleting baru, coba lihat pemirsa. Nah, hancur kan? Ini hancur ini kulit sepatunya apa? Resletingnya. Nah, akan ganti dengan memakai resleting baru ya kakak. Ya kakak. Nah, seperti ini. Nah, ini kami tidak akan pakai jahit manual ya, pakai tangan tapi pakai bukan sol. Tapi jahitnya memakai mesin jahit ya, nanti memakai mesin jahit. Kami akan ganti memakai sletingnya yang rusak, tadinya hancur di sini. Nah, coba lihat nih dalamannya juga, nah, sudah hancur seperti ini. Nah, dalam keadaan seperti ini nanti akan ganti memakai pakai resleting baru ya. Nah, ini juga seperti ini sebenarnya, nah, rusak satu pasang ini rusak. Nanti akan kami reparasi lagi, gimana hasilnya, apakah menurut pemirsa bagus atau tidak. Nah, itu tergantung pada penilaian pemirsa ya. Nah, ini sepatu Satlantas atau sepatu yang biasa dipakai untuk sepatu DLL AJ ya. Ini bisa, ini sepatunya. Nah, ini sudah rusak ya. Nah, nanti kami akan ganti, akan kami cat ulang dan hasilnya seperti apa. Ini bisa. Ini pemirsa ya, punya sepatu model seperti ini rusak, sulit untuk mencari untuk servis sepatu, silakan hubungi kami. Resletingnya ataupun haknya ya pemirsa, silahkan aja hubungin. Kami menerima reparasi sol sepatu ya, baik sepatu model apa aja silahkan ya, mau sepatu apa, sepatu rodanya biasa kan suka jebol juga, sama silahkan hubungin kami. Sepatu safety PDL PDH ya, baik yang rusak resletingnya ataupun haknya ya, yang jebol silahkan hubungin, mudah sekarang untuk menghubungi kami ya pemirsa, silahkan aja. Nah, ini cara kerja kami untuk mereparasi sol sepatu ya, mereparasi sol sepatu kalau rusak uppernya ataupun outsole-nya ya pemirsa, silahkan. Silahkan, mudah, gampang, sekarang hubungin kami ya. Nah, inilah
rapi, rata untuk menjahitnya kalau menggunakan seperti ini. Nah, hasilnya seperti semula lagi ya pemirsa, jahitannya. Nah, pemirsa lihat, kita lihat. Nah. Oh, pemirsa. Ya. Nah, tinggal merapikan bagian bawahnya. Tinggal merapikan untuk bagian bawahnya karena ini posisi sepatu ini bongkar seperti ini ya pemirsa. Dipasang jahitnya juga seperti ini pemirsa. Mohon maaf atas ini.